Halo mama-mama kece, nempel bener ya Rafathar sama neneknya, lagi datang manjanya apa ya? Tapi setelah diselidiki dan diselidiki nih, rupanya Rafathar lagi puas-puasin digendong nenek Ami. Karena kalau tak ada halangan, Senin besok pas di hari pertama tahun 2018, Rafathar akan diboyong Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk berlibur ke tempat yang jauh. Kalau malam tahun baru kita semua di sini, kita juga Raffi ngadain jumpa sama fans-fansnya Raffi, Rafathar, Gigi. Nanti kita di sini barbekyuan malam-malam 200 orang katanya. Malam tahun baru udah semuanya kita tahun baruan, terus besoknya Raffi mau berangkat insyaallah mau ke Dubai sama Gigi sama Rafathar. Oh, begitu toh. Hari itu Rafathar minta ditemani nenek Ami lihat-lihat koleksi hewan piaraannya di rumah. Ada binatang apa itu? Namanya siapa itu? Banana. Itu namanya banana. Siapa? Ini siapa namanya? Apel. Apel ya. Ya namanya ada orang namain Rafathar sama Gigi. Kalau lagi cerita banana, banana. Nah, dia lagi terus apel sesuai dengan warna burungnya gitu. Iya, Rafathar senang burung. Takut. Kemarin soalnya terbang ya? Iya, apa kena? Oh, terbang celuk gitu. Nempel di mana? 1 2 3 4 6 7 ya? Takut. Ada 7. Ada. Wow. Mau di situ. Oh, mau di situ takut katanya. Yuk, di sana. Takut ya. Setelah puas lihat hewan piaraannya, Rafathar mau naik motor-motoran. Nenek Ami tetep gak boleh jauh-jauh. Apa ini? Motornya kayak apa-apa ya? Ada berapa sih, Ma? Motor ada berapa lah? Coba jalannya gimana jalannya? Tuh, coba. Jelas sekali Rafathar sayang benar sama nenek Ami ya, Mam. Pasti nenek Ami seneng banget tuh disayang sama cucu kesayangan. Seneng banget, kalau saya tuh seneng banget kalau apa namanya bersama cucu-cucu. Meskipun setiap hari kadang juga saya juga ribet pagi nggak sempat waktu ketemu cucu, pulang malam. Tapi seneng aja setiap hari cuma kucuk-kucuk, cuma cium-cium pergi sore, cuma kucuk-kucuk pergi tuh seneng banget bisa apa namanya setiap hari ketemu cucu tuh udah bahagia banget lah buat seorang nenek. Gitu. Puas ditemani nenek Ami bermain sebelum berpisah, Rafathar juga ingin mengucapkan selamat tahun baru loh. Coba kita dengerin. Oke, bilang selamat tahun baru. Hah? Ngomong apa sih kamu, Rafathar? Iya deh, selamat tahun baru juga ya. Semoga di tahun yang baru, Rafathar sehat terus dan tambah pintar ya. Amin.
Hai Mama Kece, hari ini menyambut tahun baru, Dea pastinya mau tampil cantik dong. Makanya nih Dea mau perawatan dulu. Sambil perawatan, tenang aja Dea sudah siapin kok banyak banget kisah keluarga selebriti yang pastinya bisa jadi inspirasi untuk keluarga di Indonesia. Makanya nih, tetap saksikan ya, Mom and Kids. Mama Kece sekarang dia lagi mau cobain perawatan dari Jepang, sebuah metode yang baru nih, yaitu Korugi Massage. Katanya nih bisa untuk mengecilkan wajah nih, terutama nih bagian double chin, juga meniruskan pipi dan bisa untuk detox juga. Ih, menarik banget kan? Penasaran nggak? Langsung kita lihat aja yuk, ayo mbak kita main. Gimana nih hasilnya, Mam? Keren banget ya, lihat deh, pipi aku jadi lebih tirus. Terus juga double chin aku hilang. Setelah ini nih, masih ada loh kisah yang gak kalah menariknya. Tapi harus sabar dulu, karena kita akan kembali setelah yang satu ini.